mungkin aku nggak bisa ngasih solusi atau apa. Tapi kalau kamu mau cerita, aku adalah pendengar ulung yang masih punya empati kok. Ya, asal jangan cerita KDRT-nya suami kamu aja. Sepertinya kamu nggak bahagia. Hey, pernah nggak sih ngerasa serba salah dan kayaknya susah banget hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya standarisasi masing-masing? Jadi ceritanya gini, kan udah lama nih pandemi. Udah lama juga dong gak bisa kemana-mana karena PSBB dan PPKM berlevelnya. Nah, pas PPKM udah mulai dilonggarin dan jalanan juga udah mulai dibuka, ada salah seorang temen yang ngajakin San Mori. Aku iyain dong. Bentar. San Mori apaan sih? San Mori itu singkatan dari Sunday Morning Ride. Kalau dilokalisasikan, kasar. Kalau diterjemahkan ke bahasa lokal, itu artinya Minggu Pagi Berkendara. Dan San Mori selalu identik dengan klub motor. Sebenarnya nggak cuma motor aja sih, sepeda juga berkendara kan. Jadi kalau mau San Mori sepedaan juga bisa banget. Singkat cerita, berangkatlah San Mori. Dan karena udah lama nggak motor-motoran, ngeksis boleh dong buat story WhatsApp. Tapi dari story WhatsAppku itu ada yang ngasih stigma. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stigma itu ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Ya, masyarakat kita beberapa emang udah termakan stereotip tentang klub motor yang identik dengan arogan dalam berkendara, kebut-kebutan. Belum lagi motornya yang pakai knalpot racing yang suaranya kenceng banget. Atau selera modifikasi, standar knalpot sepeda motor kan emang udah ada undang-undangnya, udah ada aturan lalu lintasnya. Ya intinya udah ada aturannya gitulah. Soal pakai knalpot racing, ntar ditilang polisi nangis. Madun. Beberapa waktu lalu emang ada berita negatif tentang rombongan Moki yang sedang San Mori di Lembang, yang arogan, yang rusuh, itu mah oknum. Sebenarnya klub motor dibentuk atau didirikan itu tujuannya baik kok, untuk mempererat komunitas pertemanan, membuat wadah atau tempat berbagi pengalaman, dalam hal ini sharing tentang dunia otomotif.
terus senang-senang bareng motor-motoran. Kita juga taat kok sama aturan-aturan lalu lintas. Tapi yang mau aku ceritain kali ini bukan tentang arogansi atau knalpot racingnya, juga rusuh-rusuhnya. Kemarin waktu aku San Mori, dari postingan story WhatsAppku itu ada yang komentar kayak gini, asap knalpotmu mas bikin polusi. Iya sih, namanya juga motor tua. Motor 2 tak standar pabrikan kan emang gitu ya. Suaranya lebih kencang dan asap knalpotnya lebih banyak. Ya mau gimana, cuman punya motor tua dengan segala keterbatasan dan keadaannya. Tapi kalau ngomongin stigma, stigma itu stereotip-stereotip yang sering kali udah terlanjur beredar di masyarakat tentang persepsi publik, pandangan terhadap sesuatu, seseorang, atau kelompok. Dan pandangan masyarakat terhadap apapun selalu punya standar masing-masing. Contoh semuanya warnain rambut deh. Dulu waktu awal-awal aku coba ngewarnain rambut, banyak yang komentar, loh tak kira ini cakalem, loh sungiran beda di berandalan nih. Ya yang kayak gini belum tahu aja. Terlepas dari apapun, ngewarnain rambut itu passion. Dan kalau ngomongin berandalan kan identik dengan anak jalanan. Ada juga kok anak jalanan yang baik, bahkan mereka ada komunitasnya, pesantren jalanan. Mereka juga sholat, ngaji juga. Nama gue Triana Nugra Permana, biasa dipanggil Pongki sama anak-anak street punk di luar sana. Umur gue 30 tahun. Sekarang gue kuliah di Universitas Umpam, ilmu hukum. Kesibukan gue sekarang buat ya seperti layaknya santri, tapi gak santri-santri formal banget lah. Alhamdulillah dari Alif Bata, dari Kro 1, sampai alhamdulillah bisa baca Al-Quran, sampai alhamdulillah di sini udah bisa ngajarin orang. Ada temen di Kotu ketemu gue, Pong, itu anak-anak di Tebet udah berubah loh, udah ngaji. Udah gue aja ngaji loh Pong, gue ngaji, kata dia gitu kan. Sehari, dua hari dia ngomong lagi gitu, ngasih kabar. Gue tanya, ciunya dulu dong gue tanya, lu bawa ciu gak? Nah, bawa ciu, ayo kita ngobrol sini. Ngobrol, udah gue minum ciu nih, ya kan. Sambil ngomongin agama. Udah Pong, iya di sana ngaji Pong, beneran Pong, gini. Kalau emang di sana ngaji, ya kan, ustadznya aja datengin kesini nih, anak-anak banyak nih. Udah bener dateng ustadznya. Pertama awalnya gue ngeliat ini ustadznya. Gue pikir. Datang ya ustadz. Iya, pakai celana lepis, pakai jaket, ngopi ngerokok. Nama saya Halim Ambia, sedang ngurusin anak-anak pang jalanan di Pondok Tasawuf Underground. Terus baru aja 2 minggu kemarin kan aku San Mori dikomentarin. Minggu selanjutnya aku skateboardan juga dikomentarin. Ada yang bilang pecicilan lah, inilah, itulah. Ya gak tahu itu ngomentarin skateboardnya atau ngomentarin story WhatsAppku yang lagi skateboardan. Perasaan story WhatsAppku juga berlebihan sampai yang titik-titik gitu. Dan yang aku posting juga kegiatan positif kan. Buat yang belum tahu, skateboard itu termasuk kategori olahraga. Bahkan untuk pertama kalinya skateboard diperlombakan sebagai cabang olahraga baru di Olimpiade Tokyo 2020 yang baru aja kelar kemarin. Terus ada lagi komentar yang kayak gini. Harus banget ya skateboardan dipamerin. Mbak, mohon maaf nih, kita mau pamer kekayaan juga masih miskin, cuman bisa pamer kenyataan. Aku niatnya juga nggak mau pamer kok,
aku buat story WhatsApp itu cuman mau ngasih tahu ke teman-teman kalau aku ini masih hidup, udah gitu aja. Dan buat teman-teman yang pernah atau mungkin nanti ada di posisi seperti ini, kita posting kegiatan tapi malah dikomentarin yang gak enak, entah itu di Facebook, di Twitter, di Instagram atau di story WhatsApp, udah cuekin. Selama postingan kita gak ngerugiin orang lain, gak cara, gak melanggar syariat agama, dan yang paling penting kita seneng. Dan gue buat teman-teman, update terus kegiatan kalian, posting semua pencapaian dan kegiatan kalian agar aku tahu keadaan kalian. Capture dan buat story-story motivasi kalau kamu lagi sedih atau lagi ada masalah, agar aku punya alasan untuk menyapa, bisa kasih solusi atau apa. Tapi kalau kamu mau cerita, aku adalah pendengar ulung yang masih punya empati kok. Aku sadar, nyuruh orang buat bersabar itu bukan solusi. Nyuruh orang buat banyak bersyukur juga bukan solusi. Seringkali, solusi terbaik adalah menjadi pendengar yang baik. Sekalipun gak nyelesain masalah, tapi dengan bercerita, paling gak kamu udah bisa meredakan sedikit kegelisahan dengan segala apa yang kamu rasakan. Ya, asal jangan cerita KDRT-nya suami kamu aja. Sepertinya kamu gak bahagia.